Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah anime yang banyak sekali dipertanyakan dan banyak yang request gitu ya kan. Itu adalah anime yang hype baru-baru ini terkait ada villain yang menyakitkan gitu ya kan. Itu adalah anime Black Clover episode 171. Namun ada juga yang nyebut Black Clover season kedua. Nah, terkait ini nanti gue akan jelaskan apakah season kedua ini udah tayang atau enggak. Namun jawabannya season kedua ini udah tayang. Nah, kita langsung aja masuk ke Chrome-nya ya kan. Nah, jika kita lihat season kedua pas gue cari Black Clover season kedua rilis dari ini udah tayang pada Oktober tanggal 2 2018 kemarin dan ini tayang original network di TV Tokyo. Nah, artinya apa nih Bang? Artinya yang Black Clover season kedua yang kita maksud-maksud ini adalah Black Clover episode 171 namun bukan season kedua. Nah, sekarang kita nyari tahu tentang Black Clover 171 atau episode 171 ya kan. Di sini ada yang menyatakan kalau misalkan Black Clover episode 171 akan tayang mungkin sekitar tahun 2023 atau 2024. Namun jujur menurut gue kan sekarang movie-nya aja belum tayang ya. Movie-nya itu jadwal pada tahun 2023 dan ya kita bisa sedikit berharap lah anime Black Clover 171 akan dirilis pada 2024 ya kan, 2024 mendatang. Nah, jika kita lihat di IG di sini ada trailer dari movie-nya nih buat kalian yang belum tahu nih ya kan. Nah, di sini kayak flashback kembali gitu si Yuno, si Asta waktu kecil terus ya dari segi lihat style-nya itu bagus sekali gitu ya kan. Tuh. Di sini si Asta penampilannya ini udah berbeda gitu, si Asta ini udah berotot gitu, si Yami ya kan. Namun jujur stylenya gue sedikit nggak kurang suka gitu stylenya ya kan. Style dari si Asta yang kecil namun ototnya ini besar gitu. Itu kayak gimana gitu ya kan. Nah, di endingnya tadi diperlihatkan 2023 tuh. Nah Bang, shit, ada tahu bulat coy ya kan, ganggu gitu. Namun ya kita tunggu aja lah, mungkin gue akan skip gitu kan. Oke, setelah tadi tahu bulat melintas, anjay melintas gitu ya kan. Kita akan mencari tahu apakah ada Black Clover episode 171 atau enggak ya kan. Jawaban gue kemungkinan 60% akan tayang, namun entah itu kapan tayangnya. Nah, alasannya kenapa nih Bang? Oke, pertama sekarang anime Black Clover ini sedang hiatus, jadi kita nggak ngomongin manga, namun kita akan ngomongin di movie nanti nih. Di movie Black Clover nanti, pertanyaannya apakah si Julius ini menjadi villain akan ditampilkan di movie-nya, atau malah akan dijadikan ending yang ngegantung gitu. Maksudnya apa nih Bang? Nah, sekarang kalian kepikiran nggak kalau misalkan di movie nanti, si Julius ini akan ditampilkan sebagai villain utama, namun itu di endingnya yang membuat endingnya nanti akan menjadi gantung. Nah, lantas Bang, kalau misalkan si Julius gak ditampilkan menjadi villain utama, nanti villain utama di movie-nya siapa? Ya, villain utama di movie-nya nanti adalah si yang iblis itu namanya siapa ya? Gue lupa lah. Si Lucifer gitu ya kan. Nah, jadi nanti di movie Black Clover, villain utamanya adalah si Lucifer. Nah, ketika di movie nanti si Lucifer udah kalah, nah saat itulah ending movie-nya akan dibuat gantung oleh kreatornya. Nah Bang, apa manfaatnya ending gantung? Nah, ending gantung ini akan menaikkan hype Black Clover, yang dimana nanti kan kita jadi penasaran nih kedepannya ini si Julius ini akan gimana nih, penasaran. Nah, oleh hal itu banyak sekali dari kalian yang meminta kalau misalkan Black Clover ini dilanjut animenya. Nah, dengan kalian meminta hal tersebut, anime Black Clover hype-nya akan naik dan akan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, oleh karena itu gue yakin 100% anime Black Clover ini akan dilanjut. Namun dengan catatan itu semua terjadi. Maksudnya apa Bang? Ya maksudnya dengan catatan di movie nanti akan ada ending yang ngegantung. Kalau misalkan di movie nanti si Julius ini diperlihatkan sebagai villain, ya udah kita nggak akan dapat season kedua atau episode 171 gitu ya kan. Nah, namun segitu aja video dari gue tentang pembahasan anime Black Clover episode 171. Nah, semoga kalian paham. Dan ya mungkin segitu aja yang gue dapatkan. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.